Miring ya? Miring gak sih? Ya, kalau miring Rian benerin lah, tolong ya Yan. Kalau miring Rian tolong benerin. Seru nih, sebuah brand mikrofon bagian Indonesia. Dulu tuh dia bekernya ini, mic Lavalier. Lavalier. Iklannya tuh ya Lavalier, ditaruh di biola, taruh di gitar, SM1 dan SM2, nah aku lihat tipenya. Sekarang mereka expand ke mikrofon yang udah gak kecil lagi. Mikrofon yang besar. Kita akan cek, let's go. Oke, langsung kita coba unbox nih ya. Nih, dusnya tuh kayak gini. Di depannya logo, di belakangnya WW Seruni Audio. Coba aku buka nih. Up, up, up. Nah. Wih, lihat dong tulisan dalamnya. Aesthetic. Aesthetic meets technology. Oh my god, nice, nice, nice. Di dalamnya kita dapat amplop. Amplop ada logonya. MKS14 nih tipe mikrofonnya. Isinya, wih, lihat dong. Ini berasa ini, berasa barang-barang apa hype apa ya, kayak yang limited hype gitu loh. Oh, manual book. Oh, MKS14 itu special edition ya? Atau ini yang versi special edition ya, Cip? I don't know. Kita lihat aja. Setiap suara pasti punya makna dan setiap makna pasti membutuhkan suara untuk mewujudkannya. Oke, okay. Terima kasih karena telah mendedikasikan diri untuk terus melangkah dan berkarya melalui suara. Semoga mikrofon buatan tangan handmade. Oke, okay. Semoga mikrofon buatan tangan dengan kualitas terbaik ini bisa melengkapi makna dalam setiap karya dan perjalanan hidupmu. Bimoki. Oh, ini tuh Seruni featuring seseorang. Ini Bimoki kayaknya nih featuringannya nih. Bimoki. Ini kayaknya quote-nya Bimoki nih ya. Kita coba langsung saja. Ini tadi amplopnya. Ya, ini dia. Hop. The mic, lihat dong. Oh, check the details. Aku doyan banget ini sih, bawahnya nih, apa si casingnya tuh dia kayu gini. Aku nggak tahu ini beneran kayu atau diwarnain atau plastik. Beneran sih, ini beneran. Ini beneran kayu soalnya kalau dilihat tuh dia ada kayak ada serat-seratnya gitu. Nanti Cika suruh ambil B-roll yang detail ya. Bisa dibuka nggak nih? Bisa. Ada apa nih? Kalau kita buka nih penasaran aku juga. Hap. Jangan-jangan dalamnya ada sebuah surat. Oh, nggak ada apa-apa ternyata dalamnya, gitu aja. Okay. Oh, kayu bener. Ini kayu beneran nih, lihat. Nih, di bawah ini kalau kita lihat, ini ada besinya gitu. Terus di bawahnya nih kelihatan nih bagian dalam kayunya. Ini kayu beneran. Nice. Okay banget, anjir, dia detail banget. You like that? Tapi ini kok kayak salah aku masangnya. Coba buka lagi. A few moments later. Coba ini bener gak kalau gini? Nah, ini bener nih kayaknya nih. Oh, wah, mantep sih. Ini dia nih ya. Ini mantep sih. Ini dia bagian tadi aku buka pisang nih, yang tadi aku buka sama bagian yang ininya, yang stay di bodinya. Itu dia matching. Jadi kalau muternya salah tuh nggak matching nih si teksturnya, tekstur kayunya. Unik. Di tangan nih feels-nya halus banget, nggak kayak kayu. Makanya tadi aku pikir ini bukan kayu, karena beneran dia di finish-nya bagus banget. Ujung-ujungnya pun ya, kalau kita ngomongin kayu ini kan kayak meja ya, pikirannya tuh tajam gitu. Ini nggak, ini beneran soft, bagus, di finish dengan sangat baik. Ya, ini okay sih. Ini keren banget. Makanya tadi aku pikir ini plastik, bukan kayu. Tapi I think ini kayu beneran. Soalnya ada seratnya, anjir. Detail banget. Selain mikrofonnya, dia juga datang dengan ini dia, Spider-Mount, itu dia, Spider-Mount. Udah dapet Spider-Man-nya juga dengan ada busanya gini. Kenapa kamu ketawa-ketawa, Cok? Spider-Black? Apa itu Spider-Black? Venom? Shit. Ini, dapet busanya juga. Tapi kenapa busanya di sini ya? Kayak SM7 ya. Terus setelah aku lihat-lihat dia tuh pakainya tuh bukan kayak kondensor yang pada umumnya kan biasanya begini nih.
kayak si inilah si KSM tuh, si Shure yang KSM tuh kan dia begini. Samson tuh yang murah yang 1 juta 2 jutaan kayak begini juga kan. Audio Technica tuh begini. Nah, ini tuh pakainya ke depan begini, kayak SM7. Nah, ini unik nih. Kayak SM7 kayak 421 nih kayak gini. Jadi dia tuh pickup-nya tuh menghadapnya ke atas. Jadi cara pakainya tuh kayak gini. Ya, unik, unik. Coba ya, ini kita pasang nih kalau terinstall semuanya. Set. Seksi. Nah, tapi kan kalau begini tuh bawaannya kayak pengen gini gitu kan pakainya. Kayak pengen gini gitu. Tapi ini bukan, dia begini. I see. Ini dia full kalau sudah terinstall nih ya. Berasa ini sih, jadinya ini salah satu mikrofon yang pantas buat masuk kamera. Soalnya, ya, banyak mikrofon yang aku rasa di mataku tuh kurang oke aja masuk kamera. Kayak SM7B, suaranya bagus. SM7B tuh itu, mic-nya dari Kobuzer. Oke lah, karena si Seruni MKS ini masuknya ke channel AV, jadi aku gak akan cobain dia buat ngomong. Aku akan cobain dia buat todong gitar. Let's go. Oke, so itu dia Seruni MKS 14. Kamu udah dengerin dia kalau todong gitar. Dan here we go, pro and cons. Pro yang pertama, aku suka banget bentuknya. Bentuknya aku suka, si feels dia dipegang berasa banget mewah. Finishingnya, ini nih kayu ini dengan hitam, grill hitam ini tuh blend bagus gitu, ngeblend dengan sangat serasi gitu. Udah kayak seharusnya, ini tuh kayak teh dan panas. Teh itu kan cocoknya panas. Kayak kopi dan susu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kayak aku dan dia. Ya, mulai Nora. Guys, gak usah saya tanya. Diam. Gak ada bercanda, Cip. Astaga. A few moments later. Lalu pro selanjutnya aku doyan karena dia datang nih dengan spider mount dan udah dapat busa juga. Jadi kalau kamu perlu pakai busa, nggak mau pakai apa? Aduh anjing, lupa itu namanya apa? Pop filter. Nah, ini works. Lalu pro yang selanjutnya, dia suaranya tidak mirip dengan mikrofon apapun. Jadi kalau kamu punya ini, kamu pakai buat todong gitar, dia benar-benar akan kasih kamu karakter. Karakter Seruni MKS 14. Oke, cons-nya. Cons-nya adalah posisi pickup-nya. Kalau aku lihat tuh dia pickup-nya tuh ada di atas banget, ada di sini nih. Di bagian atas si mikrofonnya. Sedangkan kalau di SM7 kan dia ada di bawah dan ini tuh kayak kosong tuh kayak udara aja gitu. Nah, kalau si MKS 14 tuh dia ada di atas di sini dan kalau buat aku tuh rasanya jadi seringkali terlalu dekat. Iya, seringkali terlalu deket dan proximity efeknya jadi terlalu besar lah dampaknya gitu ya. Proximity efek tuh ketika kita makin deket akan semakin ngelow gitu, suara akan makin bass. Ya sebenarnya itu soal kebiasaan aja sih. Ya sebenarnya itu tinggal dijauhin aja, tapi kan ya I don't know, ya itu kebiasaan aja. Ya silakan kamu tulis di kolom komen lah gimana menurutmu, is it good, is it not good. Tapi buat aku itu sih. Ya inilah seru nih, siapa tahu bikin versi yang pickup-nya di bawah dan bikin versi yang pickup-nya menghadap depan, yang begini pakainya. Aku yakin responnya berbeda itu, respon frekuensinya. Walaupun dengan pickup yang sama ya. Pickup yang sama menghadap atas dan pickup yang sama menghadap si pinggir gitu. Aku rasa itu berbeda suaranya. Yaudahlah, itu dia. Silakan. Silakan di komen, silakan di share, silakan kamu cek juga nih Seruni MKS 14. Dan saya Ave. Siang banget lah musuh yang pemain. Ya, kita rapin dulu ya. See you in the next video. Oke? Okay? Bye-bye. Oh my god, kejepit. Bye-bye.